Aman gak? Dalam gak tuh? Dalam ini. Tapi bisa diandalkan, bisa diandalkan. Bisalah ini. Waduh. Waduh, Becek. Becek ini. Airnya gak masuk kan? Aman. Yuk, gue jadi leader nih. Boleh. Coba buntutin doang. Transmisinya apaan? Low, high, apa matic? Matic dong, kan belum nanjak. Udah nanjak baru. Jadi keren. Halo teman-teman, welcome to Mr. Oli Channel. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita balik lagi di Game of Road. Oke? Kali ini gue mau mulai ekspedisi bersama Marshall di SnowRunner. Ya, Marshall, si Toby, teman gue main roleplay. Nah, kali ini gue sama dia mau mulai ekspedisi di hutan. Ya, kita rencana mau ngerjain semua job yang ada di sini. Cuman, untuk di video kali ini kita mau coba scouting dulu untuk buka-buka map nih. Kita mau ke menara-menara yang ada di lokasi ini buat nge-reveal lokasi-lokasi di mapnya, teman-teman. Nah, tentunya nanti ke depannya kita bakal coba buat ngelarin job-job yang ada di sini satu persatu, dan tentunya ada kemungkinan buat nambah personil off-road lainnya nantinya, teman-teman. Alright, jadi enjoy the adventure. Tim ekspedisi, apa ya namanya ya? Tulis di kolom komentar di bawah. Let's go. Ayo, semangat kamu. Mana, man. Masih bisa ini. Tapi agak dalam ya di tengah ini. Iya. Ternyata. agak berat ya. Nice, ayo terus. Masih aman ya, nggak pakai wind masih bisa. Masih ini bisa lah, Tacoma gila. Nice, asik, gas neng. Aman ya, stake satu ya. Aman. Nyalain lampu apa ya? L ya? Oke, depan lumpur ya. Yuk, kamu duluan ya, santai ya. Enggak, dalam enggak tuh? Dalam ini. Tapi bisa diandalkan, bisa diandalkan. Bisalah ini. Waduh. Waduh, Becek. Becek ini. Airnya enggak masuk kan? Aman.
Oh, masih berlumpur ujungnya ternyata. Yuk, gas. Ya, aku nyeprang ya. Ayo, semangat kamu. Pasti bisa ini. Wah, ternyata kalau mobil ini airnya masuk. Oh, masuk kah? Kurang tinggi berarti. Ya, sepertinya tinggian mobil kamu. Nice, 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 nice. Waduh, lumpur. Iya. Ya. Ke kanan sih, gak apa-apa. Oh, jangan dong, hadapin lumpurnya. Lumpurnya ya, aku takut kamu gak bisa keluar. Bisa dong, kan ada teman bisa di-wing. Eh, kamu bawa bensin cadangan gak? Di atas sih ada inian ya, cuman gak tahu ada bensinnya apa enggak di... Udah. Bisa dilewati nih. Dah, nice. Easy lumpurnya. Jir, lumpurnya ya, lumayan lah. Tapi agak gelap ya. Sore-sore, masih di tengah hutan. Bisa gak kita skip time ini? Sepertinya lebih seru malam deh. Oh, kita mau coba malamnya kah? Ya, malam coba. Di tengah hutan sampai malam. Gas. Wah, kita kemana ya? Kiri atau lurus ya? Sebentar. Lurus kayaknya dia. Enggak dong, kan kita mau ke tower yang tadi. Yang masih gelap kan? Kita explore. Yang gelap-gelap. Wih, ada apa tuh? Apa? Warehouse? Aku lihat ke belakang jadi nubruk. Kan aku lihat di depan kamu tadi ada sesuatu. Ada setan. Oh, tiba-tiba hilang dia. Serem sekali hutan ini. Kayak anjing tadi. Tujuan kita naik ini. Lumpur ya, hati-hati. Wah, lumpur lagi depan. Oke, siap-siap. Eh, kamu kemana? Air. Oh, di belakang. Di belakang? Kamu? Panik saja kamu. Saya kira kamu jatuh ke jurang. Aman. Yo, jalan aspal nih. Aduh. Kenapa? Jembatannya putus. Aduh. Aduh. Kita harus cari jalan lain. Oke. Aduh, kita harus cari jalan lain nih. Berarti kita tadi lewat jembatan yang mau kita perbaikin ya. Iya, kita putar balik tadi, nanti belok kanan di depan. Thank you.
berat sekali mobil ini. Pakai SUV aja harus ya Ben, tidak itu. Aku mau gak bisa jalan tadi. Aman gak kamu? Kamu kok hilang? Aku di depan, aku tungguin, tenang saja. Mobilnya habis, gak bisa jalan. Waduh, ini kayaknya aku nih yang bakal jadi ininya nih, rangernya nih. Padahal mobil kamu tadi kukira bakal jadi tukang tolong. Mobil tambang ini kayaknya bukan mobil hutan. Nah, ini nih tower. Tower ini buat discover bukan sih? Ya. Nah, kan benar tuh. Iya, watchtower open up. Jadi mapnya kebuka. Sini kamu. Hati-hati batu bikin damage. Aduh. Kebuka nggak? Kita bisa foto dulu gak sih? Oh, gede. Oh, kebuka semua nih, kelihatan nih yang rusak-rusak jalannya. Oh iya, ini ada. Kita barusan dapat mountain bridge tuh, Pak Tosh. Road block. Kita discover ke atas lagi ya. Oh, ini nih watchtower boleh. Yang terdekat lagi ya. Boleh, boleh. Nih di sini nih watchtower. Iya, ada watchtower dekat. Iya, yang di situ ya. Berarti kita harus lewat sini bisa nggak ya? Waduh, depan kita jalan jembatan putus. Iya aja, kita ke belakang. Kita ke belakang. Belakang. Terus belakang, kita belok kanan belok, terus belok kiri. Belok kanan terus belok kiri. Nyampe depannya. Nah, itu mah arahnya ke tower yang itu. Kan ya? Dari gunung tuh bisa turun tower. Emang. Cata-cata. Tadi kira di balik gedungnya. Oh, bisa. Tadi kan kita jembatan putus ke belok kiri tuh, kita ambil belok kanan. Boleh. Yuk. Gelap sekali. Kamu gelap sekali ya? Bentar, ada launch observation. CC. Oh, gini doang. Lihat-lihat doang. Wah, aku mau kebalik. Wow, malam. Shit. Wow, mau kebalik. Eh, bentar. Sebelah kiri kita itu apa? Siapa tahu ada mobil. Ini kiri tuh, atas itu. Coba cek. Bukan. Apa itu? Alat peneliti. Yuk, guys. Seismograf. Aku transmisinya pakai apa? Lem apa? Auto. Nah, ini masalahnya kalau auto pecah banget. Iya, nggak apa-apa. Oh, terus mobilnya lompat-lompat. Low gear mah buat... Nah, ini baru butuh low gear nih kayaknya nih. Oh, nggak, masih auto masih bisa. Aku tadi nggak bisa naik ke situ. Agak ke kanan, jangan ke kiri. Udah rusak gara-gara aku jalannya. Gara-gara kena banku tadi udah rusak. Ayo kamu. Gelap sekali ya. Licin. Waduh, licin. Licin. Eh, sebentar. Aku bingung nih lewat mana. Kita... Oh, bisa lurus terus ini. Aman. Bentar,
kuat suara kelihatan kan? Lulu, ternyata ini di atas. Oh, ada turunan. Ayo sini kamu. Takut nabrak kamu. Bentar, rem tangan. Kita cek lagi yang mau kita explore. Atas ya, kayaknya nih. Agak jauh ya atasnya nih. Ada pom bensin gak dekat sini? Gak apa-apa sih, habis atas kita ke kiri tuh.